telur gabus keju yang versi ketan. Itu enak banget. Pertama aku mau siapkan chopper biar lebih cepat aja. Di sini ada 240 gram tepung ketan. Ada 100 gram keju cheddar aku parut. Ada 2 butir telur. Ada 6 sendok makan atau 1 bungkus santan instan. Ada 1 sendok makan mentega atau margarin. Kemudian ada setengah sendok teh garam. Kemudian tutup dan pasangkan alatnya. Ini simpel banget, cuma dipencet, dan dicampur sampai halus. Kalau udah males keluarin chopper atau gak punya chopper, bisa diaduk menggunakan spatula atau diuleni dengan tangan. Ini setelah semuanya tercampur rata, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, aku mau ambil bagian pisaunya terlebih dahulu nih. Kalau dicampur dengan menggunakan tangan bisa ya. Nih, ambil sedikit saja adonan, kemudian dibentuk seperti ini, lakukan sampai selesai. Nah, di sini ada wok pan, kemudian aku mau tambahkan minyak. Nih, ditiriskan terlebih dahulu ya, jangan langsung dinyalakan apinya. Nih, dilakukan sampai selesai. Setelah semua adonan dibentuk, kemudian aku baru mau nyalakan api. Ini menggunakan api sedang atau besar sesuai selera bunda aja. Ini jangan diaduk-aduk atau dibolak-balik sampai kecepatan seperti ini. Nah, setelah